rasa empati Karang Taruna Desa Ciada Kecamatan Cigombong kepada anak-anak sekitar. Kegiatan bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan pelajaran kepada anak-anak untuk membiasakan membaca. Apalagi ini masih pandemi COVID-19 sudah selesai. Kegiatan yang berkolaborasi dengan Lapak Baca Bogor ini akan dilaksanakan berkelanjutan dan menjadi program. Dan menjadi program Karang Taruna khususnya Desa Ciada. Juanda selaku Ketua Karang Taruna Desa Ciada akan selalu prioritaskan program-program positif agar Karang Taruna lebih terasa hadir di masyarakat. Alhamdulillah kita telah selesai melakukan kegiatan Taman Baca dan Lapak Baca Bogor. Kegiatan ini itu untuk meningkatkan minat baca anak-anak, terutama dari anak-anak daerah ya. Dan kita meningkatkan fun learning. Fun learning itu metode yang menurut kita agak lebih modern dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Di sini. Ya, sejauh ini Karang Taruna yang ada di Desa Ciada gini melakukan kegiatan yang sifatnya untuk masyarakat itu diantaranya apa saja, Kang? Banyak, hampir setiap kegiatan dari agenda yang melibatkan lingkungan, sosial kemasyarakatan, kita ikut di dalamnya. Kemarin terakhir kita ada dari open donasi untuk anak yatim, kaum duafa, terus kita ikut terlibat penanggulangan bencana di daerah Sukabumi. Dari kemasyarakatan juga kita kemarin ada kegiatan foggingisasi itu per wilayah antar RW satu desa. Ya. Sejauh ini kita karena memang baru 1 tahun, hampir 1 tahun kita berdiri Karang Taruna, kita lebih sering open donasi atau kita lebih mengutamakan penjualan produk-produk yang dihasilkan oleh Karang Taruna ataupun kita patungan sesama Karang Taruna per wilayah atau pemuda-pemuda dari wilayah kita ajak untuk berpartisipasi dengan cara apapun, dengan kreativitas apapun yang mereka punya, kita coba jual dan menghasilkan uang untuk membiayai program kita. Yang kita rasakan sejauh ini ya mungkin supporting ini yang kita rasakan dari terutama masyarakatnya sendiri itu ke Karang Taruna belum begitu efektif dan belum begitu terasa gitu. Walaupun kita sebagai Karang Taruna mencoba bahwa kehadiran kita itu lebih terasa di masyarakat. Dan terutama yang kita harapkan itu dari Pemdes ya. Dari Pemdes walaupun sudah support, ya kita minta lebih maksimal aja supporting kegiatan kita. Karena dari Karang Taruna itu benar-benar potensi anak muda itu saya rasa lebih dominan untuk lingkungan dan kemasyarakatan. Tim Pena Publik dari Desa Ciada melaporkan.